mikro. Bismillahirrahmanirrahim. Amit. Musola sudah enggak ditempati. Itu imam ya, itu mim, apa namanya? Mimbar. Assalamualaikum. Kiri-kiri dalan malah jalan. Itu depan itu jalan raya Porong. Tanggulnya lumpur ya ini. Nah, ini tanggul. Itu jalan raya. Kalau sebelah sini tol, ini tol. Depan sana tol. Karena tolnya kena lumpur jadi enggak dipakai. Loh, kunci setir ta? Wes. Yuk. Enggak pernah dulu ini. Teman ini ternyata musola yang sudah enggak dipakai. Jadi enggak begini. Musola. Ayo kita lihat dalamnya kayak gimana kondisinya sekarang setelah 16 tahun. Yo. Ngono gendenge ya guys, Bro. Nggih, ambil video kok, Pak. Dalam? Hati-hati ben ana ula. Oh, nggih, Pak. Iki berapa tahun, Pak? Di mulai anu, Mas. Mulai lebih dulu. Oh, mulai lebih dulu. Tak kira lebih 2000. Nah, Mas, 2006 atau sekarang. Jadi dulu ini tenggelam kena air. Pak, niki dulu perkampungan apa ya? Kampung gitu.
industri. Oh, pabrik ini. Nah, ini industri kan di sana itu kan. Oh, J. Itu sebelah itu industri. Banyak ini bukan industri. Sekarang yang sebelah sana kan yang waduk dong. Oh, kayak begini. J. Ini perkampungan ini. Ini sudah kampung ya. Selatan sana itu padat. Padat. Sekarang kita di lokasi daerah Kesambi. Masih masuk wilayah Moro-Koro. Loh Pak, ini dulu sih misalnya anu nggih kena lumpur nggih wis ilang kabeh gitu. Pastinya ngoten. Mungkin karena ada jalan raya artinya kan masih dipertahankan ya Mas. Karena masih dipakai. Masih aksesnya masih dipakai termasuk terus ditanggul. Lek tol niku kok sudah dipakai semua. Sudah dipakai itu Mas kan karena arterinya kan sudah fungsi toh. Nggih nggih. Tolnya nyambung. Tolnya sama nyambung. Dulu lek saya lewat sik banjir sini tol arteri belum ada mau macet parah gitu. Bener. Bener Mas. Kampung sekarang dulu kampung sekarang dulu kampung sekarang malah ngalak seperti sama emang masuk situ kan okay. Kali nanti lah ada ular soalnya kan kayak perlindungan gini kan biasanya ular kayak juga ya musim raya paling nggak masuk mau lihat ke sini nggak apa-apa ya. Ini musola nggak berarti dulu musola ini mas musola ini kan dulu ini kan dulu namanya kan Siring Pos, Desa Siring loh. Desa Siring. Gangnya kan Siring Pos. Kalau Ibu Kuning yang sebelah situ, kan di situ kan ada kayak jalan masuk toh. Oh, sini ada jalan lagi. Ada, tapi kan ditutup di situ. Ditutup. Enggak bisa masuk. Aksesnya mesti ini semua masuk. Ini yang, jalan baru nggih. Ini jalan baru. Jalan baru. Oh. Tapi yang terkenal dulu umumnya ya di Siring Ibu Kuning itu. Ibu Kuning. Zaman dulu nggih. Tadi saya sih lewat-lewat sampai sana rumah-rumah kosong kan banyak deh mas banyak sendiri situ sebelah kan kalau sama ada rumah kosong setelah polsek gitu. Itu masih ke utara dikit nanti turun ada belokan kecil itu yang jalan turun itu di situ masih banyak yang rumah enggak, yang kosong terus rumah yang masih belum dirobohkan ya yang masih ditempati kok mas ditempati gitu mas matur suwun sudah dengar kan teman-teman sudah diingatkan tadi warga sini jadi ya kalau mau masuk silakan enggak apa-apa tapi ya barangkali ada hewan buasnya karena ini sudah 16 tahun ya ini kayaknya. 16 tahun apa? Berapa ini ya? Udah lama ini. Coba. Kok mencolot? Iya gitu. Tarik-tarikan. Kok tadi tarik ini ding. Ngiro. Bismillahirrahmanirrahim. Amit. Nah ini musola teman-teman. Ini musola. Coba lihat Nori. Musola sudah nggak ditempati. Itu imam ya. Itu apa namanya? Mimbar. Ya tempat imamnya musola. Mas, musolanya. Benteng ini. Ya ini termasuk bangunannya ini kuat lah teman-teman kuat melbagri aku sih ya sih assalamualaikum jadi teman-teman infonya dulu ini musola itu aktif ditempati ya terus juga pemukimannya padat katanya mas tadi ya pemukimannya itu padat terus setelah kena lumpur itu di sini sudah nggak dipakai
sudah nggak dipakai. Terus warganya ada yang direlokasi pindah. Jadi musolanya ini bangunannya masih dipertahankan kayak begini. Sebelah sana itu jalan. Itu sudah lumpur loh teman-teman, itu lumpur loh, tanggul itu, tanggul jalan raya. Cukup. Nah, kita lihat tempat wudhunya, tempat wudhu yang dulu dipakai jamaah musola ini. Nah, ini tempat wudhunya teman-teman. Kita nggak usah ke sana. Jika ini dawa nanti, kena ya. Dawa nanti. Loh, ini musola loh teman-teman. Tak fotonya. Bangunan-bangunan kayak begini itu penting guys diabadikan ya. Karena anak cucu kita itu biar tahu bahwa di sini dulu itu ada pemukiman, terus ada apa namanya? Musola kayak begini dan ramai dulu jamaahnya banyak. Terus di sini juga. Nah, ini itu pabrik, teman-teman. Iki ku pabrik biyen. Tapi saya guys enggak ada saya. Nah, ini saya foto ya, saya foto biar manfaatnya gimana. Mungkin 20 tahun, 40 tahun ke depan akan berguna foto-foto kayak begini. Anak-anak kita itu tahu bahwa di Porong itu dulu pernah ada kampung kena lumpur hilang. Jadi kalau nggak diabadikan ya kita nggak akan tahu. Anak kita cuma menikmati dongeng tapi nggak tahu kondisinya apakah benar. Tak foto nih. Ini kampung ya. Sebelum ada pohon dan juga ini kubangan air kayak waduk, itu desa. Ini desa apa tadi namanya? Jatirejo ya, kayak. Jatirejo. Siring, desa Siring ya. Desa Siring dan Jatirejo. Itu desa. Jadi semuanya sudah direlokasi. Nah, di sana tadi dulunya ada jalan kampung, hilang semuanya, kena lumpur. Jadi kok merinding aku ya, apa ya, kok iso ya, lumpurnya memang dahsyat mungkin kayaknya dulu ya, dahsyat. Tapi musola ini dipertahankan teman-teman ya, mungkin ini meskipun setelah kejadian tapi masih dipertahankan. Karena kita lihat ada di sana, ada pipa juga masih baru, semennya ini baru kayak dukur gitu kayak baru. Kalau gentengnya saya kayaknya sudah lama itu gentengnya. Sudah lama bangunannya, juga bangunan lama ini, tapi kayaknya meskipun masih dipertahankan. Kita coba cari tempat lain ya teman-teman, terus di sana. Burung
dorong. Ayo. Rek kuat. Kuat. Iki lho rek. Iki ben iku pabrik rek rek. Iki dalan baru. Jalannya itu sebenarnya di sana. Tapi sekarang di sini. Tak kunci. Arek mau ngomong jelas tak kayak ngomong ngomong. Bisa aja. Goodbye musola tercinta. Goodbye. Yang membangunnya semoga pahalanya banyak, yang memberi batananya semoga pahalanya banyak, dan kamu akan dikenang selamanya oleh warga sini dan anak cucunya. Let's go. Yoi. Paling lihat kono kuwi iso tembus kono rek ya. Koyo kan ngulon terus iki. Yo. Ini dulu rumah, teman-teman, pemukiman. Kita lihat. Kalau ini pabrik. Pabrik ini enggak mungkin kayak dibangun ini. Khawatirnya lumpurnya ngelubar lagi. Itu sisa-sisa pabriknya di sana masih ada. Tapi kayaknya ya sudah dibebas di ganti rugi kok ini kayaknya. Sudah dibuat kayak tambak-tambakan lumpurnya. Ini dulu kampung. Jadi kabelnya ini, kabel ini sebenarnya ya, sutet ini loh, menara sutet listrik ini loh. Dulu sebenarnya itu di atasnya lumpur sana dulu. Tapi sekarang sudah dipindah ke sebelah sini. No, sepi kayak begini loh sekarang kampungnya ini. Kayak kampung mati. Gas. SD Negeri Pamotan. Ini sudah tidak dipakai karena sini tanahnya sudah dibeli pemerintah semua. Ayo. Lurus ya, enggak apa-apa. Mesti ini saya tembus kono kono. Lihat sore. Nah, ini. Iya, musala ya enggak dipakai. Mesti ini nduk ketane tanggul mah ya pakai lho, Kriyo. Sing konone mau lho ya. Nah ini musola ini nggak dipakai, ini nggak dipakai. Nah ini tol, teman-teman. Ini dipakai tapi ya buat gudang, garasi motor, truk. Nah kita langsung sana aja.
Ini nah, ini tolnya kan tadi kan di sana. Sekarang dipindah ke sini, teman-teman. Ini jalan arteri Porong. Ini tol ya. Tol Surabaya ke Malang, ke Pasuruan, ke Probolinggo ya ini. Tol Trans Jawanya di sini. Yuk, Bre. Ini kan enggak ngerek ini jujur nih, Rek, ini. Enggak ada. Ini dia sepi ya, Bre. Baik. Ya bebas no maksudnya. Tol Persebaya ku. Nah, ini jelas kan. Hop. Awas, ayo. Jujur. Ini keluar. Kalau sini aman ya, kayak enggak ada lapindo ada di sini ya, Bro ya. Aman. Oke, warung-warung. Tapi kita langsung balik aja ya. Iya loh. Nah, ini. Porong itu indah guys, dulu guys. Indah banget. Hijau. Dusun Kesam. Kesamben. Ngiri loh. Desa Wonut. Duh, ini ngeri ya, guys.